Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, sahabat Alwiansa, fansnya Alwi yang mengidolakan Alwi. Di video yang ketiga ini untuk penampilan Alwi, ya kita sudah melihat bagaimana. Jadi intinya di situ Alwi dipertemukan dengan Bang Haji Roma Irama, sang Raja Dangdut Indonesia. Nah, kelihatannya memang ini pertemuannya Alwi yang pertama ya di atas panggung ya, karena ada pengakuan dari Alwi ketika ditanya senang nggak ketemu dengan Bang Haji. Kemudian Alwi bilang, wah senang banget. Terus ditanya, mau nggak foto bareng dengan Bang Haji, kata Alwi mau. Tapi dibalas lagi dengan dibalas lagi oleh pembawancara ya, pembawa acaranya, bahwa Bang Haji tidak bawa fotonya, jadi nggak bisa foto bareng. Tapi itu kan hanya candaan. Ya, kita juga turut senang ya sebagai apa namanya ya, mungkin istilah kerennya fansnya Alwi yang selalu mengikuti perkembangan Alwi ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Bagaimana sekarang Alwi semakin matang dalam bernyanyi. Dan saya belum dapat videonya tadi ya, karena saya nontonnya di YouTube, saya belum sempat nonton di televisi. Saya hanya dapat videonya ketika Alwi ini diajak foto bareng dengan Bang Haji Roma Irama. Diajak foto bareng, dan sebelum foto bareng itu ada sedikit dialog ya antara Bang Haji dengan Alwi. Alwi diminta untuk mengekspresikan ekspresinya di video yang viral. Kemudian pembawa acara bilang, coba Alwi yang nyanyi, kemudian Bang Haji yang mengekspresikan ekspresinya Alwiansa. Tetapi justru ketika Alwi nyanyi tanpa mungkin tanpa sadar ya, artinya tanpa sengaja, terus tiba-tiba Alwi yang mengekspresikan apa namanya wajah uniknya itu, mimik mimik wajah yang unik itu. Nah, padahal kan permintaannya pembawa acara Alwi nyanyi, tapi Bang Haji yang apa namanya memperlihatkan ekspresi. Tetapi justru ini apa namanya terbalik ya. Justru Alwi yang Alwi yang spontan nyanyi sekaligus memperlihatkan ekspresinya. Nah, kalau permintaan Bang Haji Roma, Alwi memperlihatkan ekspresinya ketika sama seperti yang viral itu. Nah, yang menarik sekali ketika Bang Haji meminta Alwi untuk menyanyi sambil mengekspresikan ekspresi yang di video viral itu. Bayangkan ya, kita bisa lihat Bang Haji ketawa sampai badannya itu berguncang begitu ya, saking saking mendalamnya ketawanya Bang Haji itu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar senang biasa ya, mungkin sekedar senyum ya kan, ketawa, tapi ini bergetar badan. Jadi ini senangnya luar biasa, artinya memang Bang Haji juga terkejut ya, terkejut Bang Haji karena melihat langsung Alwiansa dengan ekspresi wajahnya seperti yang ada di video-video viral itu, video-video viral. Jadi saya melihat aksinya seperti ini, Bang Haji tertawa dengan apa namanya badan bergoyang ya, badan berguncang. Saya yakin juga Bang Haji ketika pertama kali melihat videonya Alwiansa viral itu, tentu Bang Haji juga ketawa seperti yang ada di panggung itu. Jadi kita sangat senang ya Alwiansa bisa ketemu ya, sangat senang Alwiansa bisa ketemu dengan kalau hitungannya mungkin antara Bang Haji dengan Alwiansa mungkin kakek apa apa sih kalau dibawa cucu buyut ya. Jadi ini pertemuan antara kakek dengan buyut, jadi generasinya itu generasi berapa. Bang Haji kalau tidak salah dari era 60-an eksis di dunia musik, kalau tidak salah 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000. Berarti 5 generasi. Berarti Alwi ini generasi kelima di dunia dangdut ya. Kita hitung per 10 tahun. Jadi 60,
era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2020. 2000-an. 2010, generasi ke-7. Ya. Generasi ke-7. Jadi setiap 10 tahun ada generasi. Jadi memang ya sekarang dunia dangdut semakin apa namanya? Semakin digemari, semakin hidup lagi karena adanya Alwiansa yang viral ini. Karena saya juga semenjak beberapa waktu, beberapa tahun saya kurang ini dengan dangdut ya. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Begitu Alwi muncul, wah saya jadi, wah ini kok kayaknya ada sesuatu yang wah gitu ya kan. Nah kalau mungkin sama juga dengan sahabat-sahabat yang lain yang kurang senang dangdut. Bahkan di komentar-komentar video sebelumnya, banyak kok yang berkomentar, wah saya nggak suka dangdut, begitu ada Alwi, wah saya jadi suka. Ya sama juga ketika ada komentar-komentar yang lain itu, dia bilang saya jarang nonton televisi ini, saya nonton siaran ini apa channel YouTube ini, cuma begitu ada Alwi saya jadi nonton. Cuma saya tidak usah sebut lah ya, nanti apa kurang baik lah kalau saya sebutkan di sini. Saya cuma bilang aja bahwa dengan adanya Alwiansa ini gairah di dunia dangdut ini semakin apa namanya semakin hidup lagi, semakin hidup lagi. Jadi itu dia sahabat-sahabat YouTube sekalian ya, kebahagiaan kita bersama ya tentunya dengan adanya pertemuan antara Alwi dengan Bang Haji. Dan ya betul-betul kelihatan Alwi sangat senang bisa ketemu dengan seniornya. Dan ya kelihatan grogi, grogi ya. Alwi juga bilang, ini baru pertama kali, saya sangat senang karena baru pertama kali ketemu. Ya mudah-mudahan nanti bisa bisa kolaborasi ya, bisa kolaborasi di beberapa kesempatan supaya ada regenerasi antara Bang Haji ke generasi-generasi berikutnya supaya apa namanya aliran musiknya itu bisa bisa terus terus hidup. Oke, itu dia sahabat-sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Intinya saya juga senang, sahabat juga senang ya melihat penampilan Alwi malam ini di MNC TV, terutama dengan settingan panggungnya di sesi kedua yang joget bareng itu, karena memang ada beberapa apa namanya ada beberapa menit kalau tidak salah ya di acara sebelumnya itu Alwi agak terlindung, jadi sempat ada komplain ya dari teman-teman atau fans Alwiansa di postingan-postingan sebelumnya itu banyak sekali komen di situ. Dia bilang wah kok kayak begini ya. Intinya sekarang malam ini ya kita cukup puas dengan penampilan Alwi. Oke, itu dia. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian mendapatkan update terbaru di channel ini jika ada informasi atau konten terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.